Amar mana? Amar dekat hospital. Mak tak telefon dia? Dah. Sampai naik lebam dah dari mak ni. Telefon mak bodoh. Tak dapat-dapat. Dia ada kes kot. Tak apalah. Dia cakap hari ini dia balik. Tapi sebelum maghrib dia sampailah tu. Yalah. Nanti mak dekat nak sampai rumah kamu. Mak telefon, ya? Mak! Mak! Anak Mama, makan ubat? Kenapa tak makan ubat? Kenapalah Alah ni degil sangat? Macam mana nak sihat? Mama tak fahamlah dengan Alah ni. Makan ubat tak nak, makan nasi tak nak. Menung aja. Lan ada masalah, ya? Sayang? Ke Lan nak tukar hospital lain? Buat apa Lan nak makan ubat, Ma? Kalau Lan sihat pun untuk siapa? Hidup Lan dah termakna. Biar Lan macam ni. Lan, kenapa Lan cakap macam ni? Mama kan ada. Cuba Lan bagi tahu Mama. Apa sebenarnya yang Lan nak? Betul, Mama. Betul, Mama boleh bagi apa yang Lan nak. Ya, sayang. Okey. Lan nak Mama bawa Harry jumpa Lan kat sini. Lan. Lan kan tahu yang Mama tak suka perempuan tu. Hello. Mama. Ha. Ni mak bapak kita. Awak, dia orang nak datang sini. Dia orang nak datang rumah saya. Bukan rumah kita. Tak, tak. Yang awak menggelabah sangat ni kenapa? Ha? Okey, relax, relax. Bertenang. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas lagi. Hembus pelan-pelan. Okey. Okey. Okey, sekarang ni bukan masa untuk saya relax, okey? Awak dengar sini. Mak bapak kita nak datang sini. Dia nak tidur sini 2-3 hari. So saya nak buat apa ni? Kenapa gelabah sangat ni? Ha? Kita kan ada rumah kat sebelah tu. Sebelah rumah awak tu. Lupalah tu. Yalah, siapalah saya ni kan. Suami sebelah rumah awak aje. Awak ni kan tak payah nak pilih-pilih saya. Saya tengah nervous ni, tahu tak? Sekarang ni awak cakap dengan saya kena buat apa? Dia sekarang dah on the way, tahu tak? Anytime je boleh sampai. Okey, okey, okey. Awak relax, relax. Sekarang ni awak pergi rumah saya. Awak masuk dalam rumah dulu. Awak settlekan barang-barang kat dalam rumah dulu. Kunci ada dengan awak kan? Ada. Awak balik lambat lagi ke? Saya tak lambat sangat kot. Tak apa. Sebelum maghrib saya sampai. Kalau macam tu tak apalah. Saya pergi rumah awak dulu. Saya buatlah apa yang patut dulu, eh. Rumah saya apanya? Rumah kita. Awak kena betul-betul tahu. Sekarang nanti terlepas cakap depan mak, habislah kita, raya kita. Okey, okey, rumah kita. Ni lagi satu. Mak cakap tadi dia telefon awak banyak kali. Kenapa awak tak angkat? Yelah, saya baru je nak ambil phone ni, tiba-tiba awak dah call. Tak apa, jagi saya call mak balik. Tanya dia orang kat mana. Nanti apa-apa saya bagi tahu awak, eh. Okeylah, bye. Hello. Lan. Mama tak sukalah tengok Lan macam ni. Lemah disebabkan perempuan. Kalau Lan nak yang cantik, yang baik, ramailah kat luar tu.
Dah lama. Lan malas nak dengar semua tu. Peninglah kepala Mama Lan. Apa sebenarnya yang Lan? Kan Lan dah cakap. Telefon Erin. Telefon Erin suruh dia datang jumpa Lan kat sini. Lepas Erin datang sini, barulah makan ubat. Kenapalah anak Mama jadi macam ni? Okeylah, Azlan. Mama buat ni sebab Mama sayang Lan tau. Nanti Mama call Erin. Mama suruh datang sini jumpa dengan Lan. Betul, Mama. Dah makan ubat, eh? Kejap lagi Mama call dia. Alamak. Ni kalau Mak Nun tengok, berbakul-bakul aku ke dia. Dia tengah buat apa ya sekarang ni? Rasa macam dah cukup tapi... Ya Allah. Mak dengan Abah kan nak jadi kat rumah. Bantal, cadar, selimut tak ada. Mana? Assalamualaikum, Mak. Kan Erin dah bagi dah alamat. Dekat sebelah rumah sewa Erin. Sebelah? Nak alamat juga? Yalah. Erin SMS Mak, eh? Okey, bye. Apa kau tak terus terang mama aku tadi? Takkan awak nak saya bagi tahu mama awak yang awak masuk sini sebab minum air haram tu? Ya, bukan masalah kau pun. Ya, bukan masalah saya. Bukan masalah siapa-siapa pun. Tapi sebab awak ambil air haram tu, awak menyusahkan ramai orang. Menyusahkan pengguna jalan raya. Air itu kan haram. Mabuk. Banyak lagi air lain yang boleh minum kan? Aku buat semua ni sebab nak lupakan masalah aku. Aku nak hilangkan sakit hati aku. Hati aku ni masih teringat ke Erin. Kau apa tahu? Jadi sekarang ni apa awak dapat? Aku akan dapat ke Erin. Aku akan pastikan dia datang sini jumpa aku. Aku akan rampas balik Erin daripada kau. Habiskan ubat. Kau tunggulah, Ma.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak dah balik dah pun. Awak, nanti barang-barang awak tu letak ke atas tau. Bersepahlah, penat saya kemas. Alright. Kapek. Ni awak ambil kat mana ni? Saya pinjam dari rumah sebelah lah. Rumah saya. Jiran sana? Ya. Puh, angkat seorang-seorang. Kenapa? Tak percaya? Kuat dah. Awak, awak jangan pandang saya sebelah mata tau. Saya kecil je, tapi sebenarnya saya sado. Sekejap. Bunga? Bunga ni ambil kat mana? Frame? Semua tu saya pergi beli tadi. Ni, barang-barang dapur semua saya beli. Saya siap beli bantal. So, saya nak bagi receipt. Saya nak claim balik dekat Dr. Amah. Receipt. Claim. Okey. Ajak kejap. Ha, jangan nak cepat sangat pergi dapur tu. Pakai apron. Comel pakai apron. Awak jangan cuba-cuba nak goda saya Nanti saya tak siap masak macam mana? Goda sikit pun tak boleh. Saya kemas betul-betul dah. Erin. Adik manis. Awak, janganlah kacau saya. Saya tengah nervous ni. Alah, sikit-sikit nervous. Ni, barang-barang awak kat mana? Barang apa? Baranglah, barang mandi, barang alat solek, baju-baju, mana? Ya Allah, awak. Awak, saya lupalah awak. Macam mana saya boleh lupa yang barang penting? Tahu barang penting, bawa lupa pula. Ah, okey tak apa. Awak tolong tengok apa yang saya masak ni. Saya pergi rumah sebelah ambil. Tak apalah. Saya tolong awak ambil sekali lah. Cepat sikit kan? Ah, boleh juga. Sebab Iman tak balik lagi. Anis pun pergi khusus. Cepat. Cepat awak. Barang saya banyak nak kemas tu. Ah, jangan sepah. Tak, janji tak. Jom. Dah sampai dah habis lagi. Relax. Ma, cepat je sampai, Ma. Laki bini macam terkejut je ni. Kenapa? Dia tunggu orang jauh sampai. Ibu. Ma. Ya. Ambillah masuk. Masuk. Inilah rumah kita. Ya, abah masuk. Mak minta maaf, mak tak sempat nak siap masak ni, mak dah datang. Duduklah. Duduk. Tengok apa? Tak apalah, Erin pergi buat air dulu Mak. Mak nak minum apa? Buatkan Mak sirap Bandung ya? Sirap Bandung? Ada. Sirap Bandung ada. Silah, sekejap sirap Bandung. Boy, Erin. Tak tanya pun ibu ni nak minum air apa. Ya Allah, Bu. Erin lupa. Erin ingatkan ibu nak sirap Bandung juga. Ibu ni, air sirap Bandung ibu tak minum. Ibu nak super coffee. Kamu buatkan ibu suam-suam aja, tapi nak pekat tau. Super coffee lagi ada tu. Ada. Super coffee ada. Yalah, Serap Bandung super coffee. Erin. Ada lagi Bu Emma. Kamu tak tanya ke abah yang kamu nak minum air apa? Ni kamu buatkan dia super coffee tu suami kamu tu. Tanya dia nak minum apa. Untuk ayah kamu kan. Kamu tarik saja tapi nak kurang manis. Untuk ni suami kamu ni, Amma.
Ibu rasa sampai sekarang dia suka sangat minum air limau suam. Ah, yelah air limau suam. Dia ni main onda je ingat dia kerja mamak ke? Dia kerja sembarang? Ada, ada. Super kopi ada tu, nampak? Nampak tak kat kiri tu? Super kopi. Wah, matilah kita, Wak. Relax. Sekarang ni mamak pun mamak lah. Ha? Ha, kenapa tu? Mana ada? Panas, semua panas kan? Mana ada ais? Mana ada? Saya salah lah. Panas. Okay. Mas air. Wah, pohon merah mana? Pohon merah apa? Pohon merah lah. Makan nak masih padu. Ada. Okay. Cepatlah. Sirap. Sirap. Itu buka. Bukan. Sirap. Ah, ni sirap. Ah, sirap. Ya. Sirap. Oh. Susu. Susu nak buat apa? Nak buat sirap padu ni. Susu. Super kopi mana? Super kopi? Dua, tiga. Suka minum limau dan nipis wap. Mana ada? Tak suka? Tak suka? Macam mana ni? Aduh, saja ni. Kau dua ni kenapa? Ha? Mak tengok dia macam dia. Ni, Erin. Kamu sampai serba-serbi tak tahu apa ada, apa tak ada dalam rumah ni. Sampai Amal tak suka minum air limau suam pun kamu tak tahu. Bagi tahu kenapa, Amal? Tak ada apa, Mak. Kita orang memang jarang beli barang-barang dapur ni sama-sama. Lagipun barang-barang dapur ni Amal yang susun. Dia tak tahu. Itu kita orang jarang makan kat rumah. Cuma makan kat luar je senang. Kalau ia pun jarang. Kenapa terkejut tengok mak? Dahlah. Ni mak nak rehat, nak mandi. Ni bilik mana? Tunjuklah. Bilik dekat atas. Solat. Bolehlah sama-sama itu kita siap-siap nak sembahyang maghrib. Mak, ayah, ibu, abah. Boleh naik sama-samalah. Hei, kenapa tak angkat ni? Lan. Erin tak angkat pun mama call. Mama call lah lagi sampai dapat. Kalau tak dapat juga mama pergi rumah dia. Mama jumpa dia suruh datang sini ya. Yelah. Nanti mama call dia balik. Dan makan. Agaknya Erin sibuk kot. Tu yang tak perasan mama call. Dah makan. Kena mama suapkan kan? Mama kena pastikan Erin datang juga. Ya. Kalau Erin tak datang, mama jangan harap dapat tengok muka Lan lagi. Macam mana semua dah settle? Dah, semua dah settle. Saya dah kemas bilik solat. Awak, nanti masa awak jadi imam kejap lagi, awak baca doa panjang-panjang tau. Senang saya nak ambil barang kat rumah sebelah nanti. Okey. Keluar cerita saya. Keluar terus lah. Okey, cepatlah. Ma,
Mak. Kenapa? Kenapa? Tak ada apa? Iman! 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 Cepat kau! Cepat berat lah. Huru-hara lah kau ni. Aku lagi nervous kau tahu tak? Rasa macam nak pensan. Dia tak nampak ke? Jom. Dia semua tengah solat. Ni. Apa-apa aku kau kau. Terima kasih tolong aku. Amar, tak jauh ke rumah kamu ni dengan tempat kerja kamu tu? Tak jauh pun. Dekat je. Lagipun Amar pergi dengan motor tu. Sekejap je sampai. Ah, satu lagi. Takkan kamu nak buat motor besar tu je? Kamu kan dah kahwin. Kamu belilah kereta. Senang kamu nak bergerak. Eh, ya, KKL ni lain macam sikit. KKL ni kalau naik kereta nak kena bayar tol, minyak mahal. Ah, motor senang sekejap je. Sep sampai. Merin. Mak dengar itu hari kamu demam. Kenapa? Melekat ke? Ish, Mak ni. Tak adalah. Erin demam biasa je. Mungkin penat sangat kot. Manalah tahu. Ni, Mak, Abah, Ayah semua tak nak pergi tidur dulu ke? Lah, datang sini jauh kan? Penat. Naiklah dulu. Penat dah punya. 3 jam je pun. Tak apa, Amar buka. Imam lah ni datang ni. Nampak ramai kat luar tu kan? Ada kereta, ada apa semua tu.